de son camp, Anthony Gordon avec Amrabat, avec l'arrivée d'Isaac, un 3 contre 1. Isaac servi, Isaac pour conclure, et Amrabat, héroïque avec ce ballon qui vient rebondir sur le haut de la transversale. Donana à lui tout seul, Amrabat a mis en échec. Gelandang Manchester United, Sofyan Amrabat, buka suara terkait penampilannya melawan Newcastle. Ia menilai itu bukan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Kemarin, Manchester United menjamu Newcastle di Old Trafford pada laga tunda EPL 2023-2024. Di laga ini, Amrabat dipasang sebagai starter bersama Kobbie Mainoo di lini tengah MU. Di laga ini, performa Amrabat bisa dikatakan cukup intensif. Ia mampu melapisi lini pertahanan MU dari gempuran serangan Newcastle. Hanya itu, ia juga mampu memotong aliran bola Newcastle di laga ini. Sehingga banyak yang menilai laga ini merupakan penampilan terbaik sang gelandang sejak bergabung dengan Setan Merah. Diwawancarai MU TV sosial laga, Amrabat dimintai tanggapan terkait performanya di laga itu. Ia menekankan bahwa penampilannya di laga itu masih jauh dari penampilan terbaik yang bisa ia lakukan. Saya rasa penampilan saya tadi bukanlah penampilan terbaik Sofyan Amrabat. Menurut Amrabat, selama di MU ia sulit tampil dengan reguler karena masalah cedera yang ia alami. Jadi ia mengakui bahwa ia tak bisa mengeluarkan performa terbaiknya selama ini. Saya rasa ini kali kedua saya bermain selama 90 menit dalam 4 atau 5 bulan terakhir. Jadi saya rasa ini bukan penampilan terbaik saya, pungkasnya. Il va mieux la cheville hein, de Bruno Fernandes parce que là, le geste technique. Face des possédés du ballon, les whistles. Là. Rabat qui a freiné ce ballon. Meskipun begitu, Sofyan Amrabat merasa senang bisa ikut ambil bagian dalam kemenangan 3-2 Manchester United atas Newcastle United di Old Trafford dalam lanjutan Premier League. Gelandang yang dipinjami dari Fiorentina itu merasa sudah menampilkan performa terbaiknya selama berseragam Man United. 3 poin didapatkan tim berjuluk Setan Merah dalam laga kandang terakhir di musim ini. Dalam sepak bola, ketika Anda bermain bagus, ketika Anda menang, Anda memiliki kepercayaan diri, kata Sofyan Amrabat, dikutip dari laman resmi Man United. Amrabat mengatakan sebenarnya Manchester United pantas mendapatkan lebih saat melawan Arsenal. Ketika itu, skuad asuhan dari Ten Hag kalah 0-1 di markas sendiri. First task today is to try and erase the painful memories of Monday Eve. That's good cover from Sofyan Amrabat. For Amrabat. Eye on their arch rivals Tottenham to get a result against Manchester City during the week. Speed of that attack to be halted. Back out to Saka. Amrabat. I'm not so sure why Odegaard thought that playing that. Karena menurut dia saat itu Man United bermain sama baiknya seperti ketika menang atas Newcastle United. Performa inilah yang memang harusnya ditunjukkan tim. Meski senang dengan performa sendiri, tapi Amrabat menganggap ini bukan titik normalnya. Menurut dia masih ada potensi yang lebih baik lagi dari dirinya. Amrabat ditetapkan MU pada awal musim lalu. Dia datang dengan rekam jejak penampilan solid bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, harapan publik terhadapnya di awal musim ini tak bisa terpenuhi.
Akibatnya banyak kritik yang justru dialamatkan kepada gelandang berusia 27 tahun itu. Namun baru kali ini ia mendapatkan pujian lantaran harapan fans United melihatnya seperti saat di Pildun 2022 kemarin menjadi kenyataan. I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil. You messed with my head. You lied to my mother. Amrabat telah membuat 28 penampilan sejak bergabung dengan United dengan status pinjaman dari klub Serie A Fiorentina di musim panas. Dengan hanya 9 kali menjadi starter di Liga Premier dan hanya 2 kali ia bermain selama 90 menit. Pemain asal Maroko ini tak selalu bermain di posisi pilihannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa United sedang mengalami krisis cedera di lini pertahanan. Berbicara setelah kemenangan atas Newcastle, Amrabat menceritakan pengalamannya di United dan mengatakan dia seharusnya bermain lebih awal di posisinya seperti ini sebagai gelandang bertahan. Menurut Amrabat, Ten Hag sudah terlambat menyadari potensi yang dimiliki oleh Amrabat. Ia baru sadar setelah 36 pertandingan di Liga. Ini tak mudah, karena semua orang ingin bermain. Saya bersabar dan selalu siap untuk tim ketika mereka membutuhkan saya. Baik 1 atau 10 menit, saya selalu memberikan yang terbaik. Anda bisa bekerja keras dan menunggu kesempatan datang. Peluang itu mungkin datang di akhir musim, tapi saya senang hal itu terjadi, ujarnya. Lebih lanjut, agen Amrabat telah berada di Manchester untuk melakukan pembicaraan pada pekan ini. United memiliki opsi untuk mengaktifkan opsi 21,4 juta pound sterling untuk mengontraknya secara permanen, setelah membayar 8,5 juta dolar untuk mengamankan kesepakatan pinjaman. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu akan terus update football ya. Ketemu sama aku lagi.